Oke, sekarang saya akan membuat video cara memasang dan melepas pad 3-in di R-Orbital Center 3-in. Nah, kunci pasnya kita taruh di sini. Yang besar ya. Yang besar. Kemudian kita bagian kiri. Kemudian kita masukin padnya, kita putar padnya ke arah jarum jam. Oke. Kemudian cara melepasnya kurang lebih kebalikan dari cara memasangnya. Kunci pasnya di kita pasang di sini, kemudian kita putar kebalikan dari arah jarum jam. Nah, dia lepas. Oke.